Assalamualaikum. Hai hai. Hello. Ha, kita terus hangatkan malam anda dengan cerita-cerita di Embas. Dah ready? Jom. Okey, Hakim dan juga Amanra, tahniah saya ucapkan apabila lagu awak berdua layak ke AJL. Bagaimana tu perasaan tu? Sangat happy. Thank you Allah SWT untuk rezeki ini. Thank you family, thank you sahabat saya YTT, thank you Kimilio dan thank you Amanra, thank you FMC yang support karya kami. So insyaAllah kita akan jumpa di AJL. Macam Hakim mungkin dah biasa dengan pentas AJL. Macam Amanra sih, ini kali pertama. Apa yang Aman boleh kongsikan sikit? Sekarang perasaan saya ni campur aduk. Ada seronok, ada gemuruh walaupun belum lagi kat pentas tu. Tapi tahun ni dan tahun lepas banyak perkara pertama yang saya buat kali pertama. Tuhan nak bagi, Tuhan bagi, Tuhan nak tarik, dia tarik. Setakat ni saya cuba buat terbaik dengan rezeki yang datang ke arah saya. Terima kasih juga dekat Hakim. Dia ajak saya jadi sebahagian daripada lagu ni. Tapi terutama sekali syukur Alhamdulillah kepada Tuhan, keluarga saya dan peminat penyokong semua. Rasa bersyukur, lega but at the same time rasa bertanggungjawab juga sebab lagu ni dekat dengan hati pendengar-pendengar industri muzik Malaysia. Pastinya mereka melihat sesuatu yang hebat lah di pentas AJL nanti. InsyaAllah saya tak akan sewakan anda semua dan kita jumpa di pentas AJL nanti. Baiklah, kisah seterusnya dalam Embas. Apa yang menarik? Jom kita layan. Dato' Awi kan, di sebalik kesibukan menyanyi, ada terdengarlah jugalah cerita mengenai pembahagian bonus filem yang meletup sebelum ni kan. Tanya ada masalah sikit. Jadi apa agaknya yang nak diluahkan tu Dato' Awi? Ada masalah apa? Bila dipersoalkan, kita pun dah berbahaskan benda ni bersama tim-tim filem tersebut. Mereka kesal. Tak ada siapa yang nak bangkitkan kekesalan tu. Saya rasa tak apalah, bagilah saya untuk bercakap tentang kekesalan ini melalui media-media tertentu. Saya push benda ni. Dan bila saya push benda ni, saya berbual dengan pengarah sekian-sekian. Pengarah kata dia dah berbual dengan pihak sekian. Tetapi apa yang kami dapat, benda yang lain. Dapat menerima satu surat, korang tidak boleh claim lagi sign surat ni. Benda tu jadi kecoh. Adakah ini pengakhiran kami dalam industri ini? Kalau ada 10 company macam ni, bungkus industri ni. Kek yang ada tu dia makan sorang-sorang. Kami ni seolah-olah macam hamba abdi yang gaji ikut itu saja, buat kerja 24 hours jalan. Baiklah guys, selamat malam buat semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi seperti biasa setiap hari 9 malam tentunya.